Hari ini kita kedatangan tamu untuk model rambut French crop yang bawah nanti dibuat model fade. Ini tampilan awalnya seperti ini, guys. Ini masih pendek, dia pengen potong lebih pendek lagi untuk bagian paling belakang seperti ini. Oke, gimana proses potong cukurnya? Simak videonya sampai selesai, jangan lupa untuk di subscribe. Oke teman-teman, ini polanya saya menggunakan ukuran 1,5 dengan lever open. Saya ambil sejajar batas polanya, sejajar dengan depan, memutar seperti ini. Nah, lanjut untuk bagian sini nanti kita langsung pakai gat 1, maksimal batas segini. Tetap di lever open. Nah, seperti ini. Kan terjadi garis nih, langsung kita sambungkan dengan posisi mengambang miring. Nah, seperti ini langsung jadi. Kita lanjutkan lagi. Kita potong, gosok-gosok terus perlahan-lahan. Kita sambungkan ke atas. Nah, seperti ini. Ini masih ada kelihatan tebal sedikit, kita gosok sedikit. Ini pelanggan sambil lihat video bola. Nah, ini Indonesia vs Curacao kemarin ya. Nah, mana itu? Kan kita langsung gunakan 1,5. Kita buat pola di close di bawah sini, teman-teman. Ini rambutnya sangat tebal. Padat, tebal. Oke, sudah terjadi pola. Kita sambil lihat tak-taknya. Nah, sampai digeser-geser. Oke, guys. Nah, gini ya enak posisi motongnya, jadi kepala bertegak lurus. Nah, jadi motongnya ngukur presisinya itu enak. Kalau ada pelanggan yang sambil lihat HP itu kepala presisinya agak turun, jadi untuk feeling kita agak kesusahan. Jadi ini kita cari bagian rambut yang masih gradasinya masih kurang, kita haluskan seperti ini kawan-kawan. Nah, kita sambungkan, kita mainkan levernya, kita perhatikan untuk bagian paling belakang kepala ini. Biasanya banyak kepala yang bergelombang ke daerah sini. Kita perhatikan dengan teliti sambil lihat TikTok. Nah, ini kan ada Shin Tae-yong tuh.
untuk bagian kepala pelanggan ini di belakang ada jendolan. Nah, ini kita rapikan gradasinya. Nah, seperti ini sudah terlihat terbentuk gradasi. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini jika terjadi lubang seperti ini, jadi kita abaikan saja karena lubang tersebut merusak seni gradasi. Oke, sudah tercipta gradasi. Kita cek lagi memutar apa masih ada bagian yang agak tebal. Kelihatannya sudah. Nah, untuk selanjutnya kita buang untuk bagian bawah ini langsung nol, clipper segini guys. Nah, kelihatan ukurannya. Nah, jangan terlalu ditutup semua biar tidak terjadi garis. Nah, semakin naik kita buka sedikit saja, ukurannya segini. Nah, lanjut kita masukkan sedikit. Nah, masuk sedikit, kita ambil, buka sedikit, mainkan levernya ini ya. Nah, untuk yang sini sama, lanjut kita buka sedikit. Haluskan lagi, posisikan mata pisaunya di kemiringan seperti ini. Kita cek lagi biar fatnya lebih halus. Nah, jadi seperti ini guys. Nah, segini set, kita miringkan seperti ini. Nah, jadi untuk prakteknya bisa kalian praktekkan seperti ini. Nah, ini masih ada bagian posisi yang masih agak kelihatan. Kita haluskan. Coba kita bersihkan dulu. Kita lihat detailnya. Nah, jadi ini rambut pelanggan kulit kepalanya banyak yang berlubang, jadi menyulitkan kita untuk membuat gradasi fatnya. Habiskan saja untuk bagian bawah dengan full. Nah, kita fullkan levernya. Ini.
kita bersihkan sampai bersih. Lanjut kita haluskan gunakan shaver, jika kalian tidak punya bisa pakai razor. Yang bawah naikkan ke atas, yang atas turun seperti ini. Jadi untuk bagian atas ngambang baru ditekan ke bawah. Jadi paling enak pakai shaver yang dual fungsi seperti ini, kapang dan membersihkan. Lanjut kita perjelas untuk bagian outline-nya. Nah, jadi lebih jelas seperti ini untuk garis luarnya. Kita bersihkan sampai ke bawah leher atau gulu. Kita perjelas garisnya sedikit saja, tidak usah terlalu dalam. Oke, ini sudah jadi, ini detailnya. Silakan komentar di bawah untuk hasilnya. Lanjut untuk bagian atas kita kurangi sedikit dengan gat ukuran 3. Untuk teknik potongnya kita ke depan. Ini kawan yang paling belakang ditarik ke depan, karena ini stylenya dia sisirnya ke depan. Jadi untuk mengantisipasi biar rambut tidak jingkrak dan terpotong banyak, itu kita tekstur di French curl, kita bisa lakukan miring seperti ini. Sama seperti membuat flat, kita pakai di ujung. Ini hasilnya untuk model French curl. Jika kalian suka dengan model ini, silahkan like videonya dan kirim komentar masukan di bawah. Jangan lupa untuk di subscribe. Ini detailnya untuk rambutnya yang fatnya ini.
bagian atas seperti ini. Oke, sampai jumpa di video-video Gang 8 berikutnya. Salam potong rambut. Dan juga masih lihat tak, wah keren tuh.